Hey, jumpa lagi. Kali ini saya akan memaparkan tutorial cara on off otomatis sekaligus 4 channel dengan menggunakan satu unit timer. Umumnya instalasi dengan menggunakan ampli 8 channel sebagai berikut. Channel 1 terhubung ke Twitter LMB, channel 2 terhubung ke Twitter Basoka, channel 3 terhubung ke Twitter Hexagonal, channel 4 terhubung ke Twitter Tarik. Channel 5 hingga channel 8 terhubung ke Twitter Inap. Instalasi channel 1 hingga channel 4 bebas kok instalasinya mau ke Twitter mana saja, asalkan bukan ke Twitter Inap. Tidak mesti wajib mengikuti apa yang saya katakan, karena tutorial ini hanya untuk membahas masalah cara on off otomatis sekaligus 4 channel dengan menggunakan satu unit timer DC saja. Cara ini bisa menghemat penggunaan timer sebanyak 3 unit. Bahan yang harus disiapkan: 1 unit ampli wallet 8 channel, 1 unit timer DC, 2 unit relay Omron 12 volt DC 8 pin plus holder, beberapa meter kabel, beberapa pieces skun, isolasi kabel. Sebelum ada yang beranggapan bahwa ketiga alat ini mengkonsumsi energi yang sangat besar, mari kita ukur untuk membuktikan berapa sih energi yang dibutuhkan ketiga alat ini, relay 1, relay 2, dengan timer. Thank you.
Kabel yang di belakang ampli yang bertuliskan kabel DC out 12 volt untuk timer terhubung ke switch. Oh, yang ini switch yang merah adalah positifnya. Nah, yang positif ini paralel ke switch. Nah, dari power terparalel ke switch. Dari switch terhubung ke holder relay 2 ke point 7 ini, terus diparalel lagi ke point 7 holder relay 1 ini untuk power ya. Terus negatifnya terhubung ke power juga yang di pinggir yang ini, terus diparalel lagi ke point 2 holder timer 2, lalu diparalel lagi ke holder timer 1 ke point 2 nomor 2 yang di pinggir ini. Nah, sekarang untuk channelnya, channel 1 ini positifnya terhubung ke point 1, lalu outputnya terhubung oke. Nomor 3. Dari nomor 3 oke, positif Twitter. Negatif Twitter terhubung ke negatif channel 1. Untuk channel 2. Channel 2 terhubung ke poin 8 yang ini. Lalu keluar ke poin 6, lalu terhubung ke positif Twitter. Begitupun negatifnya, dari Twitter langsung ke negatif ampli channel 2. Untuk channel 3 positifnya terhubung ke poin 1, lalu keluar ke poin 3, lalu ke Twitter positif untuk channel 3 pun dengan negatifnya langsung terhubung ke negatif ampli channel 3. Nah, channel 4 positif, channel 4 terhubung ke poin 8 ini, poin 8, lalu keluar ke poin 6, lalu ke Twitter positif. Terus negatif Twitter langsung terhubung ke channel 4. Nah, seperti itu.